pendiam kalau di sekolah pasti, tetapi kalau di rumah cerewetnya luar biasa. Dua, Sela itu orangnya perfeksionis, terutama kalau pas pilih-pilih barang bakal berjam-jam, jadi CT sabar ya. Terus tiga, Sela itu orangnya rajin banget belajar. Sometimes it's too much ya non. Harapan buat Sela di umur 17 tahun, pertama semakin dewasa dalam Tuhan tentunya. Kedua, udah umur 17 tahun jangan lagi tidur sama mami papi, tidur sama Civia. Tiga, semakin langgeng ya sama CT sampai kakek nenek. Happy birthday, Meme. Yang kedua super kebo, setengah hari itu dia bisa tidur. Terus orangnya sok sibuk, kalau chat biasanya itu balasnya seminggu kemudian. Si itu anaknya manja. Terus selain itu dia juga orang yang moody. Kadang-kadang dia juga menjadi orang yang terlalu perasa. Dan yang rodok menyebalkan itu, dia itu seorang yang keras kepala. Kalau udah punya kemauan itu ya pokoknya itu, ya, jadi udah semenangan banget. Yang rodok nganyelke itu orangnya mutungan. Semoga di ulang tahun yang ke-17 ini ya tambah tinggi. Padahal gak bisa tinggi ya, tambah pintar, kalau cantik udah pasti ya, paling cantik pasti buat CT. Terus tambah dewasa, jadi nggak mutungan lagi ya, keras kepalanya dihilangin dikit ya, kurangnya dikurang, jangan galak-galak ya. Doaku buat si, semoga semua yang si cita-citakan diberkati Tuhan, si bisa jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, dan apa ya, pokoknya apa yang kamu harapkan diberkati dan kamu bisa mencapainya ya, rukun-rukun ya. Banyak bulunya kayak monyet. Suka kalais. Mesti ngece-ngece orang gendut padahal baru makan minum kalais. Terus tempat curhat yang enak. Tempat curhat yang enak. Terus ranking 5 ya sih. Wax. Semoga Cisela tambah dewasa. Walaupun aku paling tua, tapi Cisela itu yang paling dewasa.
Terus apa ya? Long life sama CT, enggak diganggu-ganggu lagi sama cabe-cabean. Terus CT imannya enggak terganggu lagi walaupun udah sering ke gereja. Ya terus sehat selalu, tambah cantik. Amin. Panjang umur. Amin. Ya, long life lah. Yes. Yes. Iya. Apa matanya nonton kamera apa gue? Kamera. Menurut saya, Gisela itu orangnya baik, ramah, pintar, terus perhatian, orangnya tuh rajin, gak sombong, ramah juga, suka menolong, tukang kode, terus suka melukin orang sih. Terus kalau nyubit juga gak nyantai, please, itu sakit banget. Sipit. Cengeng, ketawanya waku. Bagus. APN naik, tapi nggak bisa lebih banyak cari teman biar ke depannya bisa bantu dalam masa depannya. Contohnya, kalau ada yang haus, beri minum. ngasih jawaban MM, fisika, terus terlalu baik buat, ya nggak terlalu baik sih, terlalu baik saat menjalani hubungan. Digantung 2 tahun ya mau, coba aku mbak Michelle. Nggak bakal mau. Sering ngasih solusi buat aku. Harapannya dengan CT nggak berantem lagi. Nggak ada kata-kata I love this moment. Jadi aku harus bilang I hate this moment. Berarti kamu dengan CT itu lagi bahagia. Makin rajin, makin baik, makin cantik, makin pintar. Terus harus tetap friendly sama kita deh. Jangan lupain kita. Terus sering berbagi ilmu. Tambah yang baik-baik, murah senyum, tidak memancing emosi, tetap sabar, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, sehat selalu, amin. Sayang mama papa, diberkati panjang umur, langgeng ya sama CT, langgeng sama CT, semoga langgeng dengan CT, semoga tahan dengan kotaknya, pedot sama CT. The motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg. Sheila itu orangnya negatif thinkingan, mudah salah paham, mudah marah, habis itu galak, marah gak main-main tuh. Terus kalau cuek, habis itu orangnya gak gagasan, baik hati, tapi sementara saja, hanya untuk teman-teman saja, tidak untuk saya. Terus Sheila itu orangnya perfeksionis. Maunya kurus tapi nggak bisa kurus, itu contohnya. Habis itu pendek, dagunya panjang, sipit, pendek, merasa tinggi. Kalau harapannya langgeng sama namanya CT itu, nggak ngerti namanya siapa. Habis itu tambah dewasa, nggak kayak anak kecil. Habis itu taat pada orang tua, nggak bantah mamahnya, terus sayang cicik-ciciknya.